Kacang, tinggal. Putar. Ulang. Ya, asik suaranya. Melalui forum ini kami ingin menghimbau kepada pemerintah dengan menerbitkan peraturan dan perundang-undangan agar rakyat Indonesia yang merokok mulai hari ini tidak merokok sembarangan. Kita mengatur perilaku merokok tanpa merugikan petani tembakau, tanpa merugikan buruh pabrik rokok, tanpa merugikan pedagang rokok, tanpa merugikan pabrik rokok, karena jumlah perokok di Indonesia sudah terlalu besar. Untuk itu saudara, mari hari ini kita gelorakan semangat ke seluruh Indonesia, meningkatkan derajat kesehatan sangat baik. Itu juga pola perilaku makan dan pola makan yang baik, makan buah, makan sayur, tidak makan makanan berlemak, yang fast food dan lain-lain. Penyakit diare sebagai contoh dapat dicegah bila kita selalu mencuci tangan pakai sabun sebelum makan. Gizi buruk dapat dicegah bila ibu selalu membawa balitanya setiap bulan ke posyandu. Demam berdarah dapat dicegah bila kita selalu menjaga kebersihan lingkungan dan melaksanakan 3M+, mengubur, menutup, menguras, serta menghindari gigitan nyamuk. Kematian ibu dan anak dapat dicegah bila ibu selalu memeriksa kehamilannya paling tidak minimum 4 kali selama kehamilan, di petugas kesehatan, di tempat kesehatan, pusat-pusat pelayanan kesehatan, dan ibu melahirkan di pusat, dan ibu melahirkan juga harusnya di tempat-tempat kesehatan. Pola perilaku, termasuk perilaku merokok, harus kita hindari. Kalau ada gerakan-gerakan yang mendukung masyarakat Indonesia untuk sakit dengan rokok, mari kita upayakan kesadaran kepada mereka agar kontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia semakin signifikan. Dari hal-hal yang membuat kesehatan kita rasa saat anak-anak Indonesia, kami anak-anak Indonesia menolak adanya pameran industri rokok yang akan diselenggarakan di Jakarta tanggal 19 September nanti, karena kami tidak mau makin banyak teman-teman kami yang merokok. Kami tidak mau bapak-bapak kami makin banyak merokok. Kami tidak mau menghirup asap rokok di angkot, di rumah, di sekolah, atau di rumah makan. Kami ingin hidup sehat tanpa asap rokok.